sidang kembali saya lanjutkan, skor saya cabut. Ya. Dan sekarang saya memberikan kesempatan kepada Maya untuk melakukan pembelaan tentang kasus yang menimpa kamu. Silakan. Ya. Kalau menurut saya yang mulia, itu tadi kayak ada profile picture itu bisa dibikin. Jadi belum tentu itu chatnya punya saya. Terus kalau misalkan orang ada yang naksir sama saya, ya hak saya juga untuk saya memilih atau tidak memilih. Betul. Untuk melanjutkan hubungannya yang mulia. Masuk di akal. Oke, anggaplah dia bisa memilih, cuman apa? Paling enggak ya. Kamu harus tahu. Sebentar, kamu kayaknya haus ya? Aku haus. Baca itu. Kenapa Dustin? Gue haus. Haus kenapa? Saya panas dalam soalnya tadi terkena hujan baca di luar tuh. Sana. Jadi gini caranya. Lu pura-pura ke depan terus baca prompter. Baca. Jadi pura-pura nanya, iya. Pura-pura nanya kabar gitu, okay. Baru baca. Iya. Oke, okay, kita ulang ya. Kita ulang ya. Oke. Accept. Oke. Dustin, kenapa? Aduh. Pak Desta. Apa? Aku haus sepertinya ini. Haus kamu? Haus kenapa? Lalu kenapa? Kurang maju. Aduh, aku haus sekali. Pak Desta di sini. Pak Desta di sini. Lu kan ngomong sama gue, Pak Desta. Makanya jangan kesana. Kalau mau ini, cara gampangnya. Kalau mau ini langsung ke Kamaya. Iya, Kamaya. Pak Desta, kamu haus. Iya, Kak. Iya, Pak. Saya haus. Tapi Kamaya, apa kabar ya, Kak? Nah, gitu. Nah, itu sampai begitu. Ulang ya. Kamu kenapa, Dustin? Aduh, Pak Desta, saya haus nih dari tadi belum minum. Tapi Kamaya haus gak? Kamera, kamera. Kamera jadi film ke belakang. Mau baca. Kenapa berhubungin, ya Allah. Kamu haus? Haus. Ingat program kamu yang bawain air? Ingat. Haus dia. Terus yang haus Mbak Maya apa kamu? Di sini perlu ada yang bawain minum yang juga. Haus siapa? Berarti ya. Lu haus kan udah gampang. Gua telepon Jedar ya. Jedar mau bawain minuman mau. Nah. Oh, saya mau nih. Mau gitu. Halo, Jedar. Ini si Dustin haus nih. Iya, tolong kasih minuman. Bawain semua buat yang haus di sini ya. Yuk, thank you Jedar ya. Yuk. Wah, di sini dapat minum. Iya, ada minum. Iya. Haus semua di sini. Ladies and gentlemen, anak gadis banyak yang demen. Bagus. Ada Atta teriak ahai. Ahai lagi, siap, asiap, bukan asiap. Tapi dia boleh teriak apa aja? Boleh. Ada Atta teriak ahai. Ya. Dia jadi kaya. Nih. Gimana? Hai. Kok aku jadi bingung? Yang punya kita. Ini potong ya? Ada Atta teriak ahai. Ya. Tiba-tiba dia jadi kaya. Cakep. Nih, aku bawain teh bohai buatan Maya. Bajunya kayak kesel deh. Iya kan? Teh bohai buatan Maya. Teh bohai buatan Maya. Kalau yang mulia juga ada tehnya. Apa? Teh yang buat yang mulia nih sama kayak karakter yang mulia. Apa? Teh bar pesona. Tebar pesona. Ada teh tebar pesona. Nah, bagus ya. Dustin mau teh enggak? Ini kalau taruh depan nih. Dustin mau teh. Saya mau teh. Nah, ini aku udah siapin tehnya buat Dustin. Ya, maksud saya itu sendiri saya udah mempersiapkan buat saya dari tadi mau minum banget. Karena saya hausnya haus banget. Mau minum karena haus banget. Tapi jirigen. Mau minum banget. Bawa aja pakai jirigen gitu. Mau minum banget. Gak pakai air pak. Air aja. Ada teh. Teh air aja. Itu teh apa Bu Cedar? Ini teh apa Dustin? Teh yang dari Korea. Teh yung. Teyung juga bukan aku kan. Teyung. Dustin aku kan gak bawa gula. Kalau kurang manis, sini. Ini Dustin sini. Regen kamu senyum deh. Tuh kan manis. Sepet sama aja. Enggak ada ngaruhnya. Tapi kenapa Bu Jedar tiba-tiba saya sudah mempersiapkan amunisi untuk saya dan untuk minum tiba-tiba cuma membawakan sehelai ini. Ya aku lupa, maafin aku. Bu Jedar gak prepare. Tapi aku ada teh-teh yang lain. Ini buat anak-anak muda seperti Echa yang sering mengalami hal-hal ini. Echa tuh cocoknya sama teh TM. Teman tapi meninggalkan. Yeah.
Ada banget nih yang cocok buat jegel. Apa? Karena kalian harus banget nonton filmnya Agak Lain di Teater Bioskop. Teater buatan Maya. Teater buatan Maya. Untuk Igen ada gak? Igen. Kamu nyiapin gak untuk aku? Aku udah bikin buat kamu. Lu meliuk-meliuk banget kayak ulet lu. Santai aja nanti sih. Kamu gak pernah ngerasain ini sih, pol-polan. Kasmaran, jatuh cinta. Iya. Nora. Aku udah bikin buat kamu juga. Apa? Ada, ini yang aku harapin. Kalau misalkan kamu kangen sama aku. Apa itu? Teh lepon. Teh lepon? Iya. Teh lepon. Duduk aja. Duduk berdiri. Berdiri aja. Apa? Aku punya buat Kak Jedar. Ini tehnya cocok banget sama Kak Jedar. Apa itu? Tuh? Teh tipu 11 miliar. Yeah. Teh tipu 11 miliar. Teh tipu 11 miliar. Ada nih, aku juga ada. Apa? Teh yang ditunggu-tunggu sama semuanya. Apa tuh? Teh HR. Terima kasih Jedar ya. Aku ada teh yang terakhir buat kamu. Apa tuh? Terimalah cintaku. Oh jadi batak dia. Duh ntar lagi mau sidang tapi kok gak semangat banget gini ya. Apa gue izin aja kali gak usah sidang ya. Tapi yang mulianya cuma gue doang. Yang lain enak bisa cuti bisa izin. Lah gue gimana? Lo di sini, ya ampun. Dicariin, bukannya nyiapin berkas malah lemes. Kenapa sih? Lemes begitu tuh kenapa sih? Gue lagi gak semangat. Hah? Jangan dong yang mulia. Nih, saya bawain kue nih. Siapa tahu yang mulia bisa makan kue ini terus semangat lagi. Soalnya ada notes dari Jedar. Notes apa? Nih, ini yang mulia, ada brownies. Tuh. Untuk yang mulia, yang humoris, meskipun agak klimis, punya kumis tipis, dan mata agak sinis, ini kue brownies. From Jedar. Dimakan yang mulia. Enak sih. Moodnya jadi ini kan, jadi lebih semangat lagi kan? Gak ada perubahan. Taruh aja. Dia juga ngasih kue sih buat aku. Untuk Bang Jegel yang sering bertempur, sukanya main ke dapur, dan pernah tinggal di kosan campur. Kok bahaya ya? Ini ada kue lumpur. Coba makan. Enak sih, tapi gak ngerubah suasana apapun. Bener kan? Gue bilang apa udah jegel. Ini jangan-jangan apa nih? Gue tuh kebetulan memang gue tuh lagi sedih banget. Kenapa sih yang mulia? Apa gara-gara yang mulia belum nyiapin gimmick Palu? Bentar, tadi lo tahu sih kalau gue belum nyiapin gimmick Palu? Gini aja deh, saya ada ide. Ide apalagi semua udah gue keluarin, Palu apapun juga udah ada semua. Cuma lama-lama kan stuck juga, gak ada ide lagi. Gampang, kita bikin aja Palu Gada. Palu Gada? Yoi. Kayak gimana tuh? Enggak ya? Oke. Yang mulia. Hah? Wow. Nih. Ini mah bukan Palu. Apa tuh? Kodam. Kalian ini selalu minta Palu gitu ya. Selalu nunggunya itu. Ya udah aku lakukan buat kalian. Oke. Ini bukan Palu. Jadi apa nih? Palu! Tapi, Gel, ya ini mah udah biasa Palu gede gini. Kan gue udah sering Palu gitu udah sering. Nah, ini aku praktekin cara menggunakan Palu Gada. Nih, perhatiin ini ya, Palu Gada ini yang mulia. Nih,
Ah, bisa dibuka? Bisa. Wah. Wah. Tuh. Wah. Wah. Tuh. Nah. Tuh. Nah. Wah. Jadi palu gada ini adalah apa lu mau? Gua ada. Oh, jadi palu gada itu singkatan apa lu mau? Gua ada. Apa lu mau? Gua ada. Apa lu butuh? Lokal punya. Karena ada jutaan produk dibeli lokal persembahan Tokopedia dan TikTok yang kualitasnya boleh diadu. Mau cari parfum? Ada. Cari sepatu? Ada. Cari skincare? Ada. Semua ada di Beli Lokal. Nah, benar itu yang mulia. Mending semuanya langsung cek Tokopedia dan TikTok. Mumpung ada diskon hingga 100 ribu buat borong produk-produk lokal yang kualitasnya boleh diadu. Ada yang mulia. Karena kita sudah semangat lagi, ayo kita lanjut sidang. Ayo, let's go. Let's go. Saya ingin menghadirkan korbannya. Hah? Bener. Waduh. Jalannya kelihatan banget lagi. Iya. Yah.